Okey, sekarang polybag kita dah settle, kita flush guna air kosong, and then kita nak masukkan CN dengan MGS dekat dalam tangki kita. Okey, kita nak masukkan kita punya CN. Yang ini kita masukkan 2 kilo, timbang dekat sini 2 kilo. CN is calcium nitrate. Okey, ngam. Yang ni kita ada 2 kilo CN kita. Okey, yang ini dia datang keras, jadinya korang kena cairkan masuk dekat dalam ni. Lepas tu gaul sampai cair, baru korang akan masuk dekat dalam tong besar ni lah. Sampai larut eh, pastikan larut. Okey, sekarang dah larut, kita akan masukkan dekat dalam tangki ni and kita akan gaul eh. Masukkan semua. InsyaAllah larut tu. Okey, lepas tu kita akan gaul lah. Kita akan tutup yang hala ke kebun. Lepas tu kita buka yang bawah ni. Buka yang atas, tutup yang sebelah. Yang tu pun kita tutup juga. Untuk gaul dekat tangki ni je. Faham eh? Kalau tak faham, tengok boleh video. Faham. Okey, kita gaul CN dulu. Kejap lagi kan kita masuk MGS. Lepas tu korang boleh timbang MGS pula. MGS 1 kilo. Okey, boleh dilute balik korang punya MGS ni. Satu benda korang kena faham, CN dengan MGS tak boleh campur tau. Sebab kalsium dengan sulfat tu, dia tak boleh campur. Jadi memang korang kena asingkan. Jangan tiba-tiba korang masuk CN dalam tu, MGS dalam tu. Dia akan jadi garam. Dia akan crystallize. Sebab tu saya akan dilute dulu, saya tak akan masuk kat dalam ni terus. Okay, sekarang kita dah gaul ni kan. Macam mana kita nak tahu dia dah larut, dah sebati? Saya nak tahu sebati. Kita cucuk isi. Okey, kita akan ambil kita punya isi meter. Kita akan baca sampai reading dia stable. Kalau reading dia stable maksudnya cantik lah. Korang punya isi bacaan dia dapat lebih kurang dalam 2 lebih eh. Nampak macam ni, dapat 2.10. 2.0 boleh, 2.10 pun boleh. Baru korang akan drip dekat korang punya kebun. Okey, lepas bancuh benda ni, bancuh CN dengan MGS ni, korang kena habiskan dua-dua tangki ni sebab kita nak pastikan kita punya polybag, satu polybag dapat lebih kurang dalam 2 liter eh. 2 liter satu polybag, 2 liter lebih pun okey, tak ada masalah. Macam mana korang nak habiskan dua tangki bersamaan dengan 4500 liter? 4500 liter korang daratkan dengan floret kebun. Macam kita orang punya kebun ni lebih kurang dalam 10 kali setting. 8 minit setiap kali setting akan habis lah. Kita darabkan dengan kita punya Netafim tu. Okey, jadi kita akan setting dia habis semalaman setiap sejam 8 minit dia akan habiskan air ni ya. Okey, bila dah settle semua timer, yang atas ni kita tutup, yang bawah kita buka dua-dua. Nampak tak tu? Okey, bawah kita buka dua-dua, yang ke kebun ni pun kita buka. Okey, nanti dia akan drip lah sampai habis dekat kebun. Okey. Kita segan lah depan kamera. Nampak je tak segan. Okey, dia macam ni. Kita summary apa yang kita buat start pada semalam. Apa yang kita settlekan semalam. Okey, yang first kita akan settingkan kita punya injector lah. Okey, kita settlekan injector kita mula-mula. Lepas saya tekan injector, sebelum pindah tanam, apa yang perlu kita buat? Flushing. Okey. Nombor dua, kita akan flushing. Flushing air kosong. Tujuan kita flushing air kosong untuk? Buang zat tanin, betul. Lepas tu, kita akan buang sodium. Kita akan buang sodium. Sodium tu Na lah. Sodium, kita akan buang sodium. And then kita akan buat nombor tiga, kita akan drip. Drip CN dengan MGS nisbah 2:1. Tadi tangki 600 gallon kita bagi berapa? Tangki 600 gallon
bersamaan dengan 3 kg CN dengan 1.5 kg MgS. Okey. Lepas tu, lepas pada ni apa kita buat? Dia gaul tu, gaul lah. Okey. Nanti nombor 4, apa yang perlu korang buat? Yang ni korang akan drip eh. Okey, lupa. Bagus. Seperti cakap tadi, timer setting. Kita akan bagi lebih kurang 2 liter per polybag. Lebih kurang lah. Okey. Tak apa-apa nak nampak lah ni. Lepas tu nombor 4 nanti apa korang perlu buat last sekali? Sebelum korang pindah tanam, last sekali. Agak-agak. Saya boleh beritahu. Okey. Untuk nombor 4, last sekali sebelum korang pindah nanti mungkinlah korang akan pindah mungkin hari Isnin ataupun hari Ahad. Nanti korang tengok balik anak pokok korang ni. Apa yang korang perlu buat ialah korang kena drip. Drip AB. Isi 2.0. 2.0 isi. Kenapa kena bagi 2.0? Dia macam gini. Kalau kata kita tanam atas batas, atas tanah, kita akan bagi tag ayam dulu. Kita akan bagi bajet NPK, orang kata bajet dasar dia kan. Untuk prepare untuk pokok tu makan kan. Jadinya, kalau korang pakai kokopit, korang kena penuh dia dengan bajet AB lah. Jadi, bila korang pindah pokok, nutrien tu dah ready available. Dah readily available untuk pokok tu makan. Korang drip ni, bajet AB 2.0 ni, korang kena pastikan 2.0 ni dapat daripada bacaan dia. Dapat daripada media. Dapat daripada media. Ah, kalau korang drip 2.0, drip dalam media tak dapat lagi 2.0, korang tambah lagi. Kadang-kadang saya akan drip dekat tangki, saya akan bubuh dekat tangki dalam 3.0 ataupun 4.0. Bila saya bagi macam ni, nanti dia campur dengan air kosong yang kita dah basuh sebelum ni. Dia akan jadi cair lah. Dia akan automatik jadi 2.0. Nanti korang boleh pinjam soil meter tu untuk check dekat dalam polybag. Lepas tu ataupun korang boleh ambil dia punya bacaan leaching lah. Bacaan leaching air yang keluar daripada polybag. Lepas tu bila korang pindah tanam, kebiasaannya untuk timun, korang pindah tanah, korang jangan bagi isi pekat tau. Korang bagi isi dalam 1.0 sahaja. Dah pindah, nombor 5. Bagi dalam 1.0 dulu. 1.0 isi sebab anak pokok korang masih kecil. Dia belum keluar daun yang besar lagi. Nanti barulah korang akan slowly naik dia punya isi. 1.0. Drip dia lebih kurang, korang boleh bagi awal-awal ni seminit 10 kali lah. Seminit 10 kali korang setting lah. Daripada pagi sampai petang. Lebih kurang 330 ml per polybag korang akan bagi. Sikit. Nanti dia akan stack lah isi kat dalam polybag tu. Dia akan build isi dia. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Okay, drain station biasanya kita akan ambil lepas hari ke-20. Sebab apa? Kalau korang ambil waktu starting ni, korang hanya akan dapat bacaan yang ralat. Sebab pokok tu dia tak serap air dengan baik lagi. Dia tak serap baja dengan baik lagi. Jadi, bacaan yang korang akan dapat tu korang akan mengecewakan lah. Jadi macam apa benda korang ambil ni kan. Jadi tak apa nak cantik. Pasti kita transplant berapa jarak dari seedling dengan dripper. Seedling dengan dripper serapat yang boleh pun okey, tak ada masalah. Cuma waktu korang pindah tanam, korang kena faham satu perkara ni. Saya pernah ajar sebelum ni, kita punya polybag dia ada 3 layer. Tahu kan 3 layer apa? 3 layer of moisture. Yang atas ni bacaan dia biasa dalam 20 ke 30%. Yang tengah ni dia akan baca antara 40 ke 50%. Yang bawah dia akan baca 60 sampai 80%. Jadi bila korang pindah tanam, korang akan pindah tanam pada layer atas ni. Layer atas ni, area sini lah. Korang akan letak benih korang dekat sini. Letak benih korang dekat sini. Okay, dekat area sini. Jadi setinggi mana polybag korang, mesti akan ada 3 layer. Kalau korang pakai polybag bantal, contoh polybag bantal, dia punya tinggi tu dalam 4 inci je. Tinggi macam ni, dia still ada layer. Jadi layer dia akan lagi sikit. Layer dia mungkin dekat sini 1.5 inci je. 1.5 inci. Jadinya korang tak boleh letak anak pokok korang dalam-dalam. Sebab ada orang ajar letak anak pokok sampai daun cotyledon, betul?
Kalau macam saya, saya tak buat macam itu. Dulu saya buat macam itu sebab saya tanam pakai polybag 16-16. Jadi polybag 16-16 dia punya ni jarak ni jauh. Tak ada masalah. Dulu saya dah buat pakai pakai polybag bantal, saya tanam sedalam daun cotyledon tu. Masalah dia akar tu dia terus sampai bawah tau. Pokok macam gini, ha, akar terus duduk ke sini. Ni daun cotyledon, ni baru daun atas. Jadinya akar ni bila hujan automatik terus saturated, rendam. Jadinya akan jadi layu bakteria ke, fusarium ke, akan jadi masalah kat situ. Jadi ada reason dia. Jadi saya akan buat macam itu. Saya akan pindah, saya akan letak pada layer kat atas. Polybag korang besar, kecil ke, korang kena tahu dia punya layer tu. Lagi nipis polybag tu lagi. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Biasanya saya akan letak, kalau kata polybag bantal kan, saya akan letak belah atas ni, ngam-ngam je. Ni peat moss, ni pokok, ni daun cotyledon. Macam itu je saya akan buat. Kira ngam-ngam sahaja. Jadinya bila hujan, dia ada clearance lah untuk dia, untuk dia bernafas akar tu. Sebab sebelum ni, waktu saya buat, saya dah tanam dalam. Tapi waktu tu saya buat, saya tanam dalam greenhouse. Jadi bila tanam dalam greenhouse, kita tak ada masalah terendam lah. Air tu tak ada masalah terendam. Jadi bila saya buat open, saya nampak masalah ni.